Pemirsa, pastikan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat saat akan melakukan perjalanan mudik di libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Jangan sampai Anda mengalami sakit saat mudik, terutama saat menggunakan jasa angkutan transportasi umum. Di Lampung, petugas kepolisian kawasan pelabuhan Bakauheni mengevakuasi seorang penumpang kapal Elvina yang sakit. Informasi yang diterima petugas, penumpang mengalami sakit saat kapal Elvina berlayar dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Dengan mobil ambulans yang disediakan ASDP, petugas berhasil mengevakuasi balita yang berusia 1,5 tahun asal Jakarta tujuan Tanggamus, Lampung yang sakit ke puskesmas terdekat. Petugas pun menghimbau agar setiap calon penumpang kapal dapat memperhatikan segi kesehatan pada saat akan melakukan perjalanan saat liburan Natal dan Tahun Baru.